Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan, penuh keistiqamahan, serta salam istimewa untuk antum semua. Al-Fagir Saghaf bin Umar ibn Abdurrahman al-Saghaf, khadim Majlis Ta'lim wal-Mudhakara Mahabbatul Salihin, langkah hati menuju ridha ilahi, ingin mengajak seluruh kaum muslimin muslimah dimanapun berada untuk berpartisipasi dalam pembangunan pondok pesantren Al-Kifahi As-Saqafi 2 dan Majlis Ta'lim wal-Mudhakara Mahabbatul Salihin yang berada di desa Cibatu, Cirangkong, Purwakarta, Jawa Barat. Bagi antum yang ingin berpartisipasi, silahkan menghubungi nomor di bawah ini dan rekening di bawah ini atas nama saudara Ahmad Baihaqi. Bagi antum yang sudah mentransfer, maka diharapkan untuk langsung mengkonfirmasi kepada saudara Ahmad Baihaqi. Itu saja maklumat dari Al-Fagir. Jazakumullah khair. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rawat badan kita, jangan kita tahu ya, kita udah bawa badan nggak mau pakai deodoran, nggak mau pakai minyak wangi. Ada nggak orang begitu? Ada, dia sadar badan ini bau, sadar dia, tapi dia nggak mau merawat badan, merawat diri. Nah itu nggak boleh. Badan punya hak, dosa kita ya. Pakai deodoran apa aja ya, pakai mau Rexona ya, mau merek apa aja pakai dah ya, pakai rawat badan kita. Di saat kita nggak ngerawat badan kita, yang kita sudah tahu badan kita berbau, maka dosa kita juga. Karena badan punya hak. Paham dong? Dosa pertama sama diri kita sudah berdosa. Kedua, tatkala kita berinteraksi dengan kawan kita, dia merasa kebauan, dosa lagi, dia zalim sama orang. Dobel dosanya, paham dong? Nah, jadi tolong ya, yang merasa ya begitu dengar ini hadis, ini ilmu, mulai besok pakai deodoran, kemudian pakai minyak wangi ya, 2 hari sekali pakai serai ya. Tahu serai enggak? Serai ya, batang serai itu ya, sama campur daun sirih ya, pakai mandiin tuh, rawat badan kita gitu.